Bukan satu barisan masyarakat kita ini dan seluruh dan petani ini satu barisan. Saya lagi baru hundur dan terikat-terikan tenaga dan usia dan masyarakat kita ini untuk depan saya satu barisan. Kita akan berhentian semakin siang semakin banyak massa yang berdatangan untuk mengikuti aksi nasional 11 April 2022. Demonstrasi ini digelar dengan tuntutan menolak penundaan pemilu, menolak 3 periode Presiden Jokowi. Saat ini sudah sekitar ribuan massa dari elemen masyarakat, kemudian mahasiswa dari berbagai kampus. Situasi juga sudah mulai. Jalan santai, ada yang kita tekan, simplifikasi, bergerak kita sekalian, dan kita fokus lagi. Thank you.
Thank you.